Posternya sih kayak biasa aja ya, tapi sebenarnya apa yang ada di belakang ini itu yang gak biasa dari Danamon. Oke, jadi pas kemarin aku cek apa ya Danamon kartu kredit Grab itu ada ini nih yang gak di highlight nih. Padahal menurut aku ini adalah promo yang lumayan menarik. Bayar tagihan online subscription pakai cashback 50%. Nah, kita ingin tahu kan? Nah, jadi kita pencet info selengkapnya. Oke, jadi ini adalah promo cashback 50% untuk online subscription. Dan promo ini sayangnya itu hanya berlaku dari 15 Desember kemarin sampai 14 Maret 2022. Udah mau selesai nih ya. Berarti ya. Soalnya kurang lebih sejak video ini udah rilis berarti kurang lebih tinggal 1 bulan lagi nih. Sebentar lagi kan awal bulan atau akhir bulan. Nah, biasanya kan subscription-nya pada diperbaruin tuh. Nah, ini mungkin bisa dipakai sekali lah kalau misalnya udah disetujui kartunya. Nah, secara ketentuan umumnya itu sebenarnya sangat simpel. Jadi, kamu bisa mendapatkan cashback 50% itu untuk transaksi online subscription pada merchant tertentu yang termasuk dalam kategori hiburan, musik, permainan, dan lainnya. Nah, ini nih ya. Jadi ada hiburan, musik, permainan, dan lainnya. Berlaku hanya untuk tagihan online subscription yang ditagihkan selama periode program. Jadi kalau misalnya besok nih kamu April itu misalnya nih nggak ada perpanjangan program ya mohon maaf nih ternyata nggak bisa. Nah, maksimum total cashback yang diberikan kepada pemegang kartu utama setiap bulan adalah Rp150.000 berlaku selama periode program. Ya, misalnya nih kamu punya subscription untuk Netflix, untuk YouTube Music, untuk misalnya apa ya, Mobile Legend atau Fortnite gitu ya. Ini totalnya segini nih. Nah, kamu dapatnya itu meskipun di sini adalah 291.000 berarti ya setengahnya inilah 145.995 cashback-nya maksimal. Nah, misalnya kamu punyanya tagihannya lebih nih ya 337. Cashback-nya itu harusnya kan 168.000. Ya. Jadi tetapnya dapat 150.000 karena emang batas maksimalnya adalah 150.000. Nah, ini yang menarik adalah tidak terdapat minimal nominal online subscription untuk mendapatkan cashback. Nah, ini nih yang aku sayangin karena ternyata program ini hanya berlaku sampai bulan depan saja. Berarti jadi ya sedih banget ya. Jadi cuma ini ya mumpung kamu misalnya nih kamu sudah apply gitu ya, segera Pak bayar apapun lah subscription kamu dengan kartu kredit ini karena nanti akan sangat berguna. Nah, di sini ada syarat dan ketentuan lainnya. Tapi sayangnya juga yang kedua kali ini adalah merchant online subscription terkait itu nggak ada gitu loh, jadi nggak ada detailnya. Kita nggak bisa tahu ini tuh sebenarnya bisa dipakai nggak. Misalnya katakanlah ternyata di Netflix bisa, tapi di Disney Hotstar nggak bisa nih. Wah, itu kan juga lumayan rugi nih. Kita udah berharap, ternyata cashbacknya nggak ada. Dan BTW ini cashbacknya nggak langsung ya. Cashbacknya itu nanti dikreditkan ketika tagihan selanjutnya. Jadi kayak dipotong gitulah bonusnya. Jadi ya itu, mumpung masih dalam masa periode, kamu bisa memanfaatkan program cashback ini yang 50%. Nah, besok-besok lagi aku bakal bahas lagi sebuah promosi yang menarik dari kartu Grab Danamon. Sumpah ini banyak banget promosinya yang menurut aku menarik. Jadi mumpung masih banyak promo, kamu bisa manfaatin nih, bisa apply-apply nih di kartu kredit Danamon ini. Oke, sampai jumpa di review sajalah berikutnya. Bye-bye.